lo guys, mobil mewahnya keserempet motor, sikap Raffi Ahmad langsung jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina dan kedua anaknya, Rafathar dan Rayanza, baru-baru ini turut hadir dalam acara ulang tahun kedua putri cantik Ruben Onsu yang digelar di salah satu hotel berbintang akhir pekan lalu. Sebelum masuk ke dalam tempat acara, Raffi Ahmad tak sengaja berpapasan dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang juga baru datang. Keduanya pun terlihat saling tegur sapa satu sama lain. Dalam momen itu pula, Raffi Ahmad tiba-tiba menceritakan kejadian sebelum ia tiba di pesta ulang tahun putri Ruben Onsu tersebut. Sultan Andara itu mengaku jika mobilnya baru saja diserempet dari belakang. Atta pun mengingatkan Raffi Ahmad untuk tidak mengendarai mobil sendiri dan harusnya menggunakan sopir. Mendengar cerita Raffi, Atta pun penasaran apakah Raffi Ahmad marah atau tidak kepada pengguna sepeda motor yang telah menyerempet mobil mahalnya tersebut. Namun tak disangka, dengan blak-blakan Raffi Ahmad mengaku tak marah sama sekali. Bahkan Raffi Ahmad terlihat cengengesan saat menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya itu. Video yang diunggah oleh akun TikTok @lookatme itu pun langsung banjir pujian. Banyak netter memuji sikap pemaaf Raffi Ahmad. Ada pula netizen yang mengingatkan jika Lamborghini terbakar saja tak marah, apalagi cuma keserempet. Namun dalam hal ini belum diketahui pasti mobil apa yang dimaksud Raffi Ahmad. Akan tetapi diketahui secara pasti jika semua mobil Sultan Andara ini memiliki harga-harga yang fantastis. Janjian gak jadi ya, kesiangan? Iya, sama kan lu juga bangun kesiangan kan? Hai A, sehat. Bro! Rafathar tadi marah ya? Amina. Mobil gue diserempet lagi, Pak. Sama siapa? Motor. Hah? Tadi? A, makanya jangan nyetir sendiri, A. Aku udah belakang, diserempet. Marah tuh. Kalah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.